manusia ni ia kembali kepada Tuhan, kembali kepada benar, benar hak dia percaya. Lepas tu di masa tu lah dia rasanya paling rapat sekali dengan Tuhan ataupun benar hak dia percaya tu. Dia mitok juga-juga. سنضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ayat 8 dan 9 surah Az-Zumar. Allah mencerita perihal manusia apabila dia ditipu kesusahan. Umumnya manusia tak ada kira di mana sahaja dan masa mana sahaja, apabila diuji dengan kesusahan, baliknya manusia ni ia kembali kepada Tuhan, kembali kepada benar, benar hak dia percaya. Lepas tu di masa tu lah dia rasanya paling rapat sekali dengan Tuhan ataupun benar hak dia percaya. Dia mitok juga-juga. Saya misal mudah-mudah. Orang duduk dalam laut. Tengah-tengah laut yang gelombang tinggi. Berasa katanya akan mati, akan tergelar. Tekah tu lah. Tiap-tiap orang dia akan ngucap, akan sebut, akan royak. Sampai setengah-setengah orang nazar. Kalaulah aku selamat, aku akan buat gitu, buat gitu. Allah dia buat manusia, dia cipta manusia, dia lebih tahu perangai manusia macam mana. Itulah keadaan apabila manusia ditipu kesusahan, maka keadaan dia pasal itu. Tapi bila Allah beri kesenangan kepada dia, lepas pada tu dia terlupa. Ni umumnya lagu tu lah. Terlupa lah ketika dia duduk di dalam kesusahan yang dia tipu, yang dia kena belum pada tu. Cuba kita tengok ayat 8 ni dulu. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kalau orang Islam pun lagu tu lah. Kalau duduk lobe, duduk karuk, bah susah sikit lah. Aku tak sedar. Aku nak semaya dah. Nak ngaji dah lepas pada ni. Wah, acu senang sikit lah. Terlupa dah ketika dia susah. Dia sebut belakang ketika dia susah tak ni. Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat daripadanya, wisne sikit ya. Lupalah ia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah sebelum itu. Sebab ayat sana ni. Itulah manusia dia tabiat terlupa. Dan gana kalau nak sebut sematik san boleh hadir. Walaupun cerdik bijak secara mana pun, sematik manusia ni dia terlupa benda hak dia susah ataupun
Hak dia ditipu sat ni. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh sini sikitlah sebagai penjelasan. Lihat penjelasan nomor 312 nomor dan nomor 58. Belum pada ni lah. Jauh ni. Rakam dia maknanya mailek dia ni. Adanya hurai ha manusia yang duduk di dalam kesusuhan. Sebab ayat pasal ni bukan Allah ayat. So ayat ni dah. Kaca-kaca yang ada di dalam surah tu dan surah ni. Alhamdulillah. Tak apa lah. Siapa nak rojok, rojok lah. Nomor, nota kaki, 312 dan ne 58. Buka pimpinan Ar-Rahman. Sambung ayat lagi. Dan ia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Syirik ni. Tak kenal dah, tak ingat dah. Ketika dia susah dulu. Untuk apa? Untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Ni setengah-setengah orang. Okay. Hak pasal itipun dia, gagah dia, kuasa dia. Bukan dia saja dah sesat. Tapi menyesatkan orang lain dengan kekuasaan yang ada pada diri dia. Tuhan wis selamat pemuju dah. Dalam keadaan dia duduk susah. Dia duduk di dalam keadaan merbahaya. Siapakah harta benar dan diri dia sendiri pun kira katanya witnati ciwit ketika dia ditipu kesusahan. Tapi lepas pada tu terlupa. Lepas tu mula kedebel semula. Kan? Mula kecek tengok. Lawe Allah. Gatu gani, gatu gani. Ini tabiat semula jadi manusia yang tidak ada ini dan tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyazubillah. Tuhan pun ayat. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Kalau begitu, katakanlah wahai Muhammad kepadanya. Nah, tu orang-orang jenis pesending kena teran. Kena cuek dia. Katakan apa? Bersenih-senihlah engkau dengan kekufuranmu itu bagi sementara. Maknanya, kalau mu nak seronok juga, ingat molek. Seronokmu ni, di dunia ni ya. Tuhai uji mu dulu, suruh kembali. Maknanya suruh taubat, suruh insaf. Tapi mu tak insaf juga. Terutamanya orang-orang kafir. Yang Tuhai uji, dalam berbagai-bagai cara hidup dia. Tapi bawa lepas pada sini, dia tak ingat dah masa dia susah dulu. Ha, maka, sementara di dunia belum pada mu mati, seronok lah. Nak seronok sara mana. Nak duduk dia dalam agama mu yang semua. Kau tu semua kan ni. Ha semua lagi lah. Innaka min ashabina. Ha, sesungguhnya engkau dari penduduk neraka. Dan lihat ayat ni. Cuba kita tengok. Sikit sebagai. Nah, peringatan kepada kita. Yang Ibnu Katsir cerita kepada kita apa ni tulis di dalam tafsir dia, iaitu hubungi dengan kekufuran manusia. Manusia ni Allah Taala tak ada kehendak. Nah, ayat katanya Allah Maha Kaya tidak berhajat kepada mana-mana manusia. Tapi manusia itulah berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya manusia ketika dia duduk susah dalam keadaan geting benar. Walaupun dia duduk minta dengan Allah. Minta. Sepatutnya dia jangan syirik. Jangan syirik sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi. Allah ayat. Qul tamatta' bi kufrika qalilan. Ay qul liman. Hadhihi halatuhu wa tariqatuhu wa maslakuhu tamatta' bi kufrika qalilan wa huwa tahdidun shadidun wa wa'idun akidun. Iaitu yang katakanlah Muhammad, orang yang pesan ning cara hidup dia tak ada kira siapa-siapa, siapakah hari kiamat. Qira'a walaupun tu hai katanya qul, katakanlah Muhammad, tapi dia boleh duk guna sokmo. Siapa yang sebut
Qul supo dengan hak Nabi Muhammad sebut kepada orang di waktu zizami dia, kita zamin learning pun boleh kita patibat royak kepada orang yang pasang deraka lawe Allah Ta'ala, tolong royak kepada dia mung seronok sikit ya atas muka dunia. Ini adalah suatu amare dan ugut teh. Royak moleklah ke dia. Jangan hidup pergi royak pasang kasar. Kita tengok orang yang deraka kepada Allah, jangan kita kasar dengan dia. Bahkan kita kena lemah-lembut. Royak molek. InsyaAllah. Kalaulah dengan perkataan yang kita royak, kita nasihat, Allah buka pintu hati dia, dia terima. Jangan guna kekasaran dengan manusia. Terutamanya dalam hak agama, sama sekali kita tak boleh guna kekasaran. Terutamanya dakwah. Ha, ada satu kitab. Orang Arab dia tulis. Du'atun la qudah. Pendakwah tu. Ya, nanti dia ya kena wayak. Kena seru, kena ciceng. Bukan duk pergi hukum. Bukan tuk qadhi. Kalau tuk qadhi ni dia hukum. Ha ni, hak ni kena denar lagu ni. Hak ni kena perahan siwit. Hak ni kena go. Hak ni kena go tu, kena go ni. Hak tu tuk qadhi. Tapi tok dakwah, tok mengajar, tok ceramah, gamar ya? Jangan duduk pergi hukum orang. Okay? Bukan arti katanya mengajar dalam ceramah tak boleh duduk royak hukum wajib, fardu, haram, sunat tak. Hak tu boleh lah royak. Tapi jangan duduk pergi fantom. Jangan duduk pergi baik, baik, baik. Hani tak molek sama sekali. Sebagai pendakwah, ambil lah contoh hak Nabi SAW dan separa sahabat. Yang Nabi royak kepada dua orang sahabat. Iaitu Abu Musa Al-Ash'ari dan Mu'adh bin Jabal. Yassira wala tu'assira. Bashira wala tunadhira. Hei Mu'adh dan Abu Musa. Dalam hal dakwah, dalam hal seru manusia, mengujadilah mudah. Jangan payah. Berilah berita gembira. Jangan, wala tunafira. Saya baca tak kena saat ini. Wala tunafira. Jangan kamu duduk kecek supaya mudah hamak orang. Okay. Saya nak misal mudah-mudah ni. Dengan sebab duduk kecek tajuk ni dah. Kalau misal, orang mari nak ngaji dah dengan kita. Penuh main nak ngaji. Kita pun kecek nampak kasar. Gini ya. Siapa niat tak molek lah sama yang ngaji sini. Saya misal ini. Siapa niat tak molek tak sama yang ngaji. Sini ni tepat nak orang yang juru, orang yang baik. Orang yang hati bersih. Orang yang hati tak bersih. Orang yang pasang celah-celuk, mari ratik, tak ratik. Cun. Kecek lagu tu, siapa nak niat? Siapa nak mari? Tapi kalau sekiranya kita kecek lemah-lembut. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian. Kita semua ni ada belakang. Orang yang ngaji lama dah. Orang yang baru ngaji. Kita semua adalah saudara belakang. Nah, Islam ajar kita supaya bersatu. Ajar supaya kita irak kasih sayang di antara kita semua. Kalau duk ngajar, isi duk ngajar ni setengah-setengah saudara boleh jadi tahu dah. Tapi saudara-saudara setengah-setengah tak tahu lagi. Marilah kita pakat ngaji bersama. Orang yang ada ilmu dah sebagai peringatan kepada dia. Orang yang tak ada ilmu, boleh tambah ilmu, boleh tahu. Tu nak ayat katanya, uslub ngajar, uslub royak kepada orang ni, jangan kita guna kasar. Alhamdulillah. Itulah. Allah royak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat, Allah lah yang beri kepada mung, hey Muhammad, mung, berlemah-lembut dengan mereka. Walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya mung kasar, gasing, kerah hati, lam faddu min hawlik, nescaya orang ramai iaitu yang sahabat pada waktu itu akan lari habis daripadamu. Nah tu sebab itulah Nabi dia guna dasar lemah-lembut. Baik. Tawadhu'. Gitulah. Saya tak ada niat kata nak kecek tajuk ni.
hari ni. Tapi bertemu dengan ayat lagu ni. Walaupun Allah raya di dalam Quran, suruh Nabi prakat kepada orang yang masih lagi duduk di dalam kufure setelah Allah Ta'ala uji mereka dengan kesusahan. Ingatlah, mungkin ingat waktu susah dulu. Tapi bak pun duduk dalam kafir lagi. Masya Allah. Nak tingkai dengan sikit ya. Ayat belum pada ni, iaitu ayat yang ketujuh dan yang kelapai. Ada satu apa? Satu hadis yang Ibn Kathir tulis di dalam tafsir dia, iaitunya hadis ni ada di dalam Sahih Muslim. Hadis Kursi yang Allah Ta'ala raya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Hadis ni panjang tapi dia bubuh sikit. Tuhan panggil hamba-hambanya semua. Wahai hamba-ku, jika orang yang awal sekali di kalangan kamu, iaitu Nabi Adam lah, dan orang yang sutai sekali yang nak beranak di atas muka dunia, pakak apa, sama ada jin dan manusia, pakak beripun semua jadi orang yang paling jahat sekali atas dunia. Maknanya, tu kon kelai pen kon cua. Jahat berlaku atas dunia, atas muka dunia. Tuhan raya katanya, tidaklah benar itu ataupun tidaklah yang demikian menguraikan kerajaan aku walaupun sikit. Nah, ayat katanya, hei manusia, mung nak jadi baik, mung nak jadi karuk, nak jadi jahat, mung nak beripung semua jadi orang baik ataupun mung nak beripung semua jadi orang jahat, deraka kepada aku siang malam, siang malam. Kerajaan aku ni tak ada kurang walaupun sikit. Nak ayat katanya, dan mung baik pun tidak akad darajat aku. Mung jahat pun tak ada kurang sikit habuk tamneng aku. Nah tu, nak ayat katanya, balik kita ni, duduk di kita, kita baik, maka Allah Ta'ala angkat darajat kita. Kita jahat, kita karuk, tak ada rugi sikit habuk Allah Ta'ala. Tapi yang rugi, kita tinggi. Ni lah yang Allah Ta'ala sebut. Hadis yang panjang, ya ibadi, banyak. Di dalam satu hadis tu. Saya baca saat ni dua ayat dah. Ayat yang ketujuh dan yang kelapai. Tengok pada masa sudah pun sampai, maka insyaAllah kita sambung semula. Ayat yang kelapai. Amman huwa qanitun ana al-layl. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.